Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi di channel saya, Ahmad Parholog Official. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di karoseri atau body repair Cakra yang berada di daerah Bogor, Jawa Barat. Oke teman-teman, sebelum kalian menonton jangan lupa like, comment, share dan subscribe agar channel saya semakin berkembang dan selalu memberikan informasi lebih lanjut. Hari ini saya sedang berada di karoseri atau body repair Cakra yang berada di daerah Bogor, Jawa Barat. Nah, di sini ada ALS 141 dan sebentar lagi akan rilis dari karoseri Cakra 141. Nah, ini bus ALS 141 sedang dicek. Ini bagian kelistrikan masih berantakan, teman-teman. Lagi kejar target persiapan rilis dari karoseri Cakra Bogor. Bus ALS 141 sudah kinclong. Mercedes-Benz OH1626 air suspension. Ini di dalam bangkunya belum terpasang. Nah, ini lagi pemasangan lampu. Nah, di dalam ada sekatnya dan juga ada toilet ya. Lagi uji coba mengetes lampu. Mesinnya mesin ALS 141 dimasang lampu. Lampunya sedang dipasang kiri kanan.
Itu lampu sen, Bang. Lampu sen. Oh. Lampu sen itu, teman-teman. Ada aki. Lampunya lagi dites hidup atau tidak, jadi jangan sampai ada yang terlewat pada bagian lampu-lampu. Ini bagian samping sebelah kanan. Nah, ini bagasinya ALS 141. Bagasinya tembus. Jadi baterainya, ALS 141 sedang dikebut pengerjaannya.
karena tadi malam kan ada 3 unit 203 yang lainnya sudah pada keluar, tinggal 141 yang belum keluar. Ini lagi dikebut banget, ini lagi dikerjakan dalamnya. Jadi itulah teman-teman, interior dan eksteriornya masih berantakan. Mohon maaf, saya belum bisa ke dalam untuk melihat toiletnya karena di dalam sedang berantakan dan lagi pemasangan lampu, jadi saya juga kurang enak kalau main masuk ke dalam. Oke teman-teman, segini dulu video saya pada hari ini. Apabila ada kata kelebihan atau ada kata kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.